Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau unboxing makanan-makanan sehat gitu. Jadi di sini udah ada paketnya, caraaa. Nah, jadi aku mau merekomendasiin tokonya juga sekalian karena menurut aku pasti banyak banget yang makan sehat gitu ya, diet. Diet itu bukan berarti pengen kurus ya, karena kebanyakan orang nilai diet itu pengen kurus. Jadi diet itu mengatur pola makan gitu. Oke, langsung aja aku unboxing sekarang. Oke, jadi aku bakalan unboxing sekarang apa isinya di dalamnya. Ya, jadi di dalam sini tuh udah kedengeran. Jadi di dalam sini itu ada kayak buat cemilannya gitu dan ada buat makanan utamanya gitu. Oke, langsung aja kita buka sekarang. Ya, jadi ini makanannya. Oke, aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama, oh ya, aku kan belanja paling murah itu 999. Yaps. Ya, jadi yang 999 itu ini. Jadi kayak dapat belanja ini, dapat bonusnya ini gitu loh. Ini Slim Fit, Slim and Fit cookies. Jadi ini cookies sehat gitu, dark coklat. Ya, pokoknya kayak gini deh. Kalian udah pasti udah pada tahu kan. Selanjutnya aku tuh beli ini. Ini tuh namanya Roasted Trail Mix, kayak biji-bijian yang biji-bijian mix gitu, yang di mix, biji-bijian yang dicampur gitu. Ya, tapi ini tuh udah dicampur gitu. Ini aku pilih yang 100 gram. Jadi aku tuh pilih ini yang 100 gram. Jadi mereka tuh ada pilihannya sampai 1 kilo gitu. Jadi aku pilihnya yang 100 gram di sini. Aku juga pilihnya yang roasted ya, roasted. Ya pokoknya yang roasted atau roaster ini, karena yang roaster ini udah matang. Jadi pilihannya itu ada dua, ada yang masih mentah, ada yang udah matang gitu. Kalau aku milihnya yang udah matang ya, pastinya yang gampang gitu dimakannya. Nah, aku pilih ini untuk campuran. Saya misalkan aku makan apa ya? Oh ini, aku misalkan makan oat. Ini aku nggak beli di toko ini, tapi di toko ini ada oat murah banget. 15.000 itu kalian udah dapet setengah kilo. Cuma aku nggak beli di toko ini karena melebihi kapasitas pengiriman gitu loh. Apa tuh beratnya gitu loh. Beratnya itu udah 1 kiloan gitu, 1 kiloan lebih. Jadi aku ngurangin oatnya biar tetap dapat gratis ongkir gitu. Ya, jadi kalau kalian makan ini, makan oat, dan aku juga beli yang instan. Ini aku beli di, ini kalian bisa beli di supermarket ataupun toko-toko kayak mall-mall gitu. Ini ada. Biasanya aku yang apa sih namanya, yang oat gambar orang tua gitu loh. Pokoknya aku kasih lihat gambarnya. Biasanya aku oatnya yang itu. Dan aku waktu hamil, aku doyan banget sama oat. Dan oat yang sering aku makan itu yang kayak gini. Di sini atau di sini ya gambarnya. Ya, jadi sekarang aku pengen nyobain yang Havermut ini. Havermut. Ya, pokoknya inilah ya. Yang pasti udah ada label MUI-nya. Ya, jadi ini kalian tinggal seduh, kayak makan kayak minum Energen gitu loh. Jadi tinggal dikasih air panas aja. Kalian ambil 2 sendok atau sampai 4 sendok gitu oatnya, dan kalian bisa mix, kalian bisa campur sama biji-bijian ini. Tuh. Aku belum nyobain sih, tapi nanti aku bakalan nyobain. Ya, ini udah dijamin ya, udah pasti oat itu tinggi serat ya. Tinggi serat. Ya, pokoknya kalian bisa campur ini. Pusing gak kebayang ya, enak kayaknya sih. Ya, next aku beli ininya 2 ya, karena aku takut kurang. Jadi aku beli 2.
Aku juga penasaran, nanti aku bakalan cobain di video ini pasti. Nah, next aku juga beli apa sih, cemilan sehat, keripik ubi madu. Pokoknya buat semua harganya aku taruh di sini atau di sini ya, seperti biasa. Dan untuk link produk-produknya dan tokonya aku taruh di description box biar mempermudah kalian kalau kalian juga berminat untuk menjalani hidup sehat gitu. Ya, jadi ini tuh keripik langsung pengen nyobain. Keripik madu, ubi madu. Kalau ubi madunya kan aku sering makan ya, jadi aku penasaran aja. Jadi pilihannya itu ada ubi madu, ubi ungu dan ubi madu. Kalau ubi ungu kan keripik ubi ungu itu udah sering banget aku makan, udah biasa lah ya. Kalau yang ubi madu ini aku belum pernah sih. Dan ini expirednya juga masih lama. Ini juga ada expirednya tuh. Ini bulan 11 2020, ini bulan 12 2020, dan ini 100% bikinan Indonesia tuh. 100% Indonesia. Oke, aku juga mau nyobain ini beratnya 550 gram ya. Pokoknya aku tuh nggak beli out di sana karena beratnya itu udah mencapai limit gratis ongkir gitu. Nah, yang ini aku beli itu 200 berapa ya ini? Kalau nggak salah sih 250 gram deh. Iya, 225 gram. Ini aku beli 11.000 sekian. Tapi kalau kalian beli di toko ini, kalian bakalan dapet setengah kilo 500 gram itu cuma 15.000 aja gitu. Next, yang terakhir aku beli ini. Lihat salah satu YouTuber, apa sih kalau sebutan untuk orang yang suka makan-makan itu? Food blogger ya, food blogger gitu. Mbak Farida Nurhan itu makan sama beras jagung. Tuh. Jadi aku pengen nyobain dan sekalian juga memperbaiki apa ya namanya, memperbaiki gizi-gizi yang udah lama. Ya, intinya aku beli makanan sehat ini aku pengen memperbaiki diri aku gitu. Maksudnya udah kayak ngerasa harus makan makanan sehat gitu. Karena kebetulan, sedikit cerita ya, kebetulan aku beberapa minggu terakhir itu aku sendiri kan ada emah kronis gitu. Jadi aku ngerasa kayak makan nasi itu enak banget di mulutnya, tapi setelah udah masuk itu ke perut aku kayak naik, asam lambung aku itu naik dan bikin kadang sakit gitu ya, sebelah kanan apa kiri, terus apa sih namanya, langsung bikin mual gitu, mual, pusing kepala, langsung kayak naik gitu loh asam lambungnya, jadi bikin mual, pusing gitu. Jadi kayaknya aku perlu memperbaiki makanan aku ngerasanya, karena aku ngelihat juga dan Instagramnya Dr. Zaidul Akbar ya, kalau nggak salah, pokoknya aku kasih lihat di sini Instagramnya. Ya, jadi aku pengen kayak tertarik gitu ya, apa emang katanya kalau misalkan kita itu ada masalah, kayak keluhan masalah gitu ya, apa sih, keluhan kesehatan gitu, ada masalah di makanan kita gitu. Jadi kayak aku tuh udah capek ya, udah capek sendiri gitu, selalu aja kayak emah aku tuh kambuh, selalu kayak ya pokoknya makan makanan yang banyak kayak garam, bumbu-bumbuan yang pengawet gitu, instan, junk food gitu, bikin aku kayak enak di mulut tapi kalau udah turunnya itu pengen muntah gitu, mual gitu. Jadi terus naik ke kepala, jadi sakit kepala sukanya. Ya, jadi dari kecil itu aku udah kena emah sih, karena emang dari kecil aku tuh susah makannya. Ya, harus dipaksa, harus dijejel-jejelin gitu. Jadi aku sekarang mau memperbaiki pola makan aku. Bukan berarti aku tuh pengen nurunin berat badan, tapi karena aku pengen memperbaiki lambung aku yang udah bermasalah gitu. Untuk
pencernaan aku sih sebenarnya nggak ada masalah ya, lancar-lancar aja. Cuma lambung aku kayaknya udah komplain gitu ya. Miring kameranya. Nah gitu. Jadi aku mau makan ini. Mulai sekarang aku mau belajar. Kayak kata dokter itu juga. Ya jadi aku beli ini beras jagung buat makan, buat makanan utamanya. Dan lauknya tuh ya biasa aja sih, kayak sayur. Dan aku juga cinta banget sama ikan dan sambel. Jadi aku mungkin makan ikan yang diapain gitu ya, dan sambelnya jangan sampai ketinggalan karena itu menurut aku bikin nafsu makan. Sebenarnya mungkin karena pedes itu kali ya. Aku makan sambel, tapi aku nggak bisa tinggalin sambelnya, jadi aku perbaiki makanan yang lainnya dulu kali ya. Mungkin sambelnya bisa dikurangin aja. Ya jadi ini beras jagungnya mungkin bakal dicampur juga sama beras biasa. Tambah sedikit. Atau bisa ganti, kalau misalkan ini udah habis aku bisa ganti di beras merah. Kalau beras merah itu banyak ya di mana-mana, cuma beras jagung ini agak jarang kalau menurut aku ya. Jadi aku belinya di online, selain dia murah dan juga gampang gitu ya nyarinya, apalagi di Shopee kayak gini. Ya ini beratnya 250 gram, ini harganya kalau nggak salah 13.000 ya. Ini kalau misalnya makan siang udah makan ini, sore-sore tuh pasti ada aja kan kayak rasa pengen ngemil gitu ya. Ya aku mungkin bakalan bikin oat dicampur sama kacang-kacangan ini. Ini campurannya banyak banget loh. Nanti aku taruh di sini ya campurannya. Sini atau sini, kayak berry gitu, raspberry apa kalau nggak salah ya, sama biji bunga matahari, kuaci, dan juga biji labu, kuaci putih lah ya. Aku juga sering banget sih makan labu. Dan ada yang aku suka banget itu almondnya. Aku suka banget sama almond. Jadi di toko ini komplit banget. Kalian tinggal buka dan ada bumbu-bumbuannya juga loh, yang organik, yang sehat gitu. Jadi aku merekomendasiin juga tokonya karena emang lengkap. Dan aku juga ada beberapa toko rekomendasi, tapi nanti next video aku bakalan rekomendasi toko yang lain juga, yang murah pastinya dan bisa gratis ongkir ya. Ya, jadi di toko ini aku beli 1, 2, 3, 4, 5 item, dan ini juga termasuk cemilan. Jadi aku beli berasnya aja sih yang utama itu sebenarnya. Ada yang aku penasaran juga, tapi next aku bakal belinya ya. Nah, jadi karena aku penasaran banget nih sama si kacang-kacangan ini, aku bakalan nyobain. Sebenarnya aku pengen buka yang ini, tapi kalau yang ini kan kalian udah enggak asing lagi ya, udah sering lah ini. Jadi, aku mau buka yang ini, mari kita coba. Ya, kalau diet itu bukan berarti kalian pengen kurus, tapi mengatur pola makan. Ada kok diet yang pengen naikin berat badan gitu. Ada juga diet yang pengen nurunin berat badan. Tapi sebenarnya arti diet juga ada di sini. Aku bakalan taruh di sini atau di sini diet itu apa. Ya intinya mengatur pola makan. Pola makan apa? Pola makan sehat gitu. Okay. Baunya sih lebih ke bau kuaci ya. Ya tahu. Kayak bau kuaci. Kayak aku bakalan nyobain ini. Ini apa ya? Ini apa? Oh, ini raspberry sama almond. Aku emang suka sama almond, jadi rasanya enak banget. Ini almond sama raspberry-nya apa teman? Enak sih. Bayang deh kalau misalkan, kalau ini kan tawar kayak, ya gitu deh. Kalau yang udah ngerasain oat pasti tau lah ya, kebayang rasa oat kayak mana. Dicampur sama biji-bijian ini, aduh keren banget ya. Cobain tadi almond sama raspberry, aku cobain biji bunga matahari. Nah, kecil-kecil sih daripada yang biasa aku makan. Tawar. Yang kuaci-kuaci yang sering dibeli. Kalau kuaci-kuaci yang sering dibeli itu kan gurih gitu ya. Kalau ini tawar. Untungnya aku beli yang udah matang. Sabar, pengen nyobain kedua ini. Nanti aku bikin dan aku cobain deh. Iya, aku ada toples lock and lock ini. Lock and lock itu
apa sih, kedap-kedap gitu tuh, jadi tetap garing. Jadi aku bakalan masukin, dan aku mau nyobain apa lagi ya. Enak banget. Aku taruh aja gambarnya di sini ya. Sini aku udah beli yang dari Shopee yang 99 itu, aku belinya yang buat nempelin ini lagi gitu. Buat nempelin kalau kita udah buka snack, kita tempelin lagi. Macam silikanya gitu, kayak apa sih, biar garing terus kali ya. Ya jadi aku mau nyobain ubinya ya. Jadi ini keripiknya, kita cobain. Jadi dipegang kayak gini nih, kayak ada gula-gulanya gitu tuh, lengket. Rasanya madu banget gitu ya. Enak. Hah, cemilannya ngenyangin karena ini ubi. Ngenyangin, dapat garingnya. Aduh, enak banget pokoknya. Enak. Apa lagi? Sehat. Kenyang. Enak banget ya. Jadi itu aja videonya, semoga bisa membantu kalian yang nyari, aduh aku pengen deh makan makanan sehat, makan makanan buat diet gitu, tapi belinya di mana ya. Coba deh kalian wajib banget ke tokonya dan juga nyobain makanannya, enak banget, serius enak banget deh. Ini cuma 1000 lagi, 999, murah banget kan. Ini harga aslinya kalau nggak salah 5000 apa 4000 kan. Enak banget sumpah, enak banget. Jadi enak, sehat, mantap. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya, dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga ada yang nyari kayak makanan sehat kayak gini. Ya, jadi segitu aja dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe di channel aku, biar channel aku semakin berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Makasih ya buat yang udah nonton dan ngeklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apalagi ini enak banget.